Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Kuri Bajai. Seperti biasa, kesehariannya Mas Kuri Bajai narik bajai sahabat, keliling, muter, di jalanan. Semoga hari ini baik semuanya dan berkah semuanya. Buat sahabat Mas Kuri Bajai dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, melimpah ruah. Bisa buat bikin rumah, ataupun bisa untuk beli sawah, ataupun bisa untuk sedekah. Dan bisa buat beli mobil mewah yang harganya murah meriah. Dan bisa pergi ke Madinah, dan bisa ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kali ini Mas Kuri Bajai akan memperlihatkan bajai Mas Kuri dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Jadi Mas Kuri Bajai akan memperlihatkan bajainya Mas Kuri kepada sahabat Mas Kuri Bajai dimanapun berada. Jadi Mas Kuri Bajai itu suka variasi sahabat. Jadi Mas Kuri Bajai biar kelihatannya bajai TPSK-nya rapi, depan belakang ada tulisannya ataupun maupun pelek. Tutup pelek juga saya kasih sahabat warna kuning tuh kan di bawah. Nanti Mas Kuri Bajai akan memperlihatkan. Jadi kalau bajainya bagus, rapi, dilihat enak sahabat. Apalagi kalau punya modal ataupun punya duit, pengennya bajanya Mas Kuri itu di lebih bagus lagi. Ibarat baja itu seperti istri kedua sahabat. Setiap harinya Mas Kuri dibersihin, dirapiin, dilap-lap sebelum berangkat narik. Dan bajanya itu selalu saya lapin sahabat. Baik depan, belakang, kanan, kiri, ataupun bagian dalam penumpang yang buat duduk juga Mas Kuri saya rapiin sahabat. Jadi Mas Kuri Bajai itu suka kerapian ataupun kebersihan, karena kalau bajainya bersih, nyaman di saya dan nyaman di penumpang sahabat. Oke sahabat, kita akan Mas Kuri akan memperlihatkan bajanya dari depan, kanan, kiri. Ayo sahabat. Oh, oh, oh.
sahabat, tadi Mas Kuri Bajai sudah memperlihatkan bajainya ya sahabat. Seperti itulah kondisi bajai Mas Kuri, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Semoga buat sahabat Mas Kuri Bajai bisa terhibur. Oke, perjumpaan Mas Kuri Bajai cukup sampai di sini aja. Lain kali Mas Kuri Bajai akan bikin konten-konten selanjutnya. Jadi buat sahabat Mas Kuri Bajai, pantengin terus dong channelnya Mas Kuri Bajai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.